Ya, riwi-riwi dari depan. Jadi pas kita lagi ladenin customer, dia tiba-tiba masuk ke dalam lalu ngambil motornya. Setelah itu kita cek motornya yang kita tinggal di sini nggak ada. Terus kita cek dari hasil CCTV, ternyata dia meninggalkan motor di sebelah baru kita ambil. Ada identitasnya? Identitasnya ada di dalam ransel yang dia tinggal, jadi di tengah-tengah motor itu. Dan identitas berupa KTP sama SIM. Untuk kasus ini sendiri sudah dilaporin ke pihak Polresta. Polsek sama Polresta. Jadi tangani.